ini alal kulub dan hati, masuklah hati lalu dah. Nah, maknanya fitnah ini thuk nam sene hai khau nai hua chai ni lagu mana kal hasir yaudan udan seperti mana gapo anye 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 tikar kita pok kita bahar boleh tak teranyamnya tika seutas demi seutas bahar tak supon dengan kita anye tika habis sutah ni mari pula dah cahaya putih pula dah cahaya merah pula dah cahaya hijau pula dah supaya nak jadi cahaya molek tu dia panggil sutah kan eh sutah ke anye tika ni tu Ah, nanti kita. Jadi fitnah ni mari secut. Secut lalu dah, cut dia. Cut ของ apa? Cut ของ fitnah ni mari satu cut lalu dah. Relok lalu relok lah. Ha tu je pasal tu, jenis tu. Bo habis hak ni tak ada nak sambut ni, mari hak lain pula dah. Mari mana? Mari masuk dalam hati kita. Atuh apa pasal tu? Fitnah masuk dalam hati kita. Lagu mana? Fa ayyu qalbin ashrabaha nakata fihi naktatan sauda. Mana-mana hati yang terima minum fitnah itu, maka dia akan dihitam. Hitam dalam hati itu naktah sauda. Satu petik nengcut dam masuk dalam hati kita. Kita hati mana hati mau fitnah tu masuk jadi hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nakata fihi naktah bayda. Mana-mana hati yang tolak yang tak terima fitnah itu, maka dia akan jadi nuktah putih. Jadi mai putihlah hati kita. Hak sana kalau terima fitnah jadi hitam masuk. Hatta tasira ala qalbain, sehingga dia jadi dua hati yang berbeza. Lagu mana? Qalbun abyad, hati yang putih, mithlus safa, seperti mana batu putih. Safa ni batu putih, safa marwah, batu putih, putih lepuk. Nah, fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard, maka fitnah ini tidak boleh mudaratkan hati putih ini selagi mana ada langit dan bumi. Tak boleh. Mana hati hak putih ni, fitnah tak boleh nak mengenak dia. Tak boleh nak mari menggoda dia. Tak boleh mari nak widya tu jadi punah. Wal akharu aswad murbadan, dan hati selagi hak duk terima fitnah sute sekali itu sehingga menjadi hitam kelik, dia panggil pensi dam senit. Nah, kalkuzi mujakhia, baca dia lagu tu, kalkuzi mujakhia, seperti mana cawe yang terbalik, gelah terbalik, cawe terbalik. Lagu mana cawe terbalik? La ya'rifu ma'rufan, dia tak kenal benda hak baik. Wala yungkiru mungkaran, dan dia tidak engkar benda hak uduh. Hak baik dia tak terima kata jadi baik, hak jahat dia tak lari kata jadi jahat. Illa ma ashraba min muradihi, kecuali apa yang dia muat oleh nafsu dia. Duk turut nafsu dia sokmo. Nafsu dia kata lagu tu lah. Allahu Rabbi. Hak ni dia panggil fitnah. Qala Huzaifah wa haddastuhu anna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Jadi aku ayat pula dah kepada Sayyidina Umar, ayat kata mung tak sah pasal fitnah ni. Kerana apa? Di antara mung dengan fitnah hak nak berlaku ni ada pintu yang tertutup. Tatuk cik. Nah, mung tu tak jumpa dengan fitnah ni. Ha, ni kelebihan Umar.
Siapa kau kata Sayyidina Umar ayat kata apa dia Huzaifah ayat kata tapi pituning ni yushikuan yuksar tapi pituning ni hampir-hampir nak dihancurkan nak pecah pitu tu sepanjang pitu sejik tu akhirnya dia kena pecah juga tapi pada masa mung ni wahai Umar tak pecah tak pecah Umar kata pecah kau pasal jenis buka terbuka sendiri apa dia Huzaifah kata tak mai pecah pitu tu kita ingat supaya dengan pitu apa dia pitu keun pitu apa keun bang bala tu pecah pitu tu dia kalau pecah pitu lain orang gi buka lain gi buka boleh katuk tapi kalau pecah ah pecah tak leh. Nah, Sayyidina Umar tanya, pintu tu pecah ke kebuka? Huzaifah kata pecah. Bukan terbuka dak. Nah, bukan buka dak. Jadi, apabila gitu, Umar apa kata? Umar apa kata sepatutnya kena gi buka kan? Sebab kalau buka tu gi katuk semula. Kalau gi pecah, tu tak boleh nak buat gapo. Nah. Maka Huzaifah ayat kata sebenarnya dia akan dipecah, tak boleh buka, tak boleh katuk dah. Dan Huzaifah kata mung sebenarnya pitu tu mung lah. Wahai Umar mung. Tapi sayangnya setelah daripada kematianmu orang pitu ni tu tak lama lagi dia akan dibunuh dan dia akan mati. Nah Huzaifah kata lagu tu. Dan tak lama Umar ni nah dibunuh dan mati apa dia radhiyallahu anhu. Jadi nak ayat kata ini berlakunya apa dia mengenai fitnah yang berlaku nah seperti mana yang kita nak tahu dalam hadis Huzaifah saat ni. Sebab tu untuk pada malam ni kita nak tahu satu hadis lah. Nah, sepotong hadis ni insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan lah mengenai fitnah ni. Tetapi hari ni nah sebagai pembuka jalan mengenai kata betapa pentingnya kita tahu kena tahu hadis mengenai fitnah dan fitnah yang terbesar sekalinya ialah fitnah asy-syubhat wasy-syahwat. Apa makna fitnah asy-syubhat? Fitnah syubhat. Syubhah ni kelab kelayang songsai. Ha ni berat. Fitnah ni fitnah berat. Syubhah ni orang panggil mai syakcin. Kelab kelayang songsai. So, lepas tu fitnah asyahwat. Asyahwat ni arum faitam. Arum faitam. Nah, bakpa dia panggil dua ni bahaya. Sebab asyubhah benda syubhat ni nak bawa pergi kepada kufur na'udzubillah min zalik nak bawa kepada kufur nah benda hak syirik tak syirik kita gidak hak balik tak syirik akhirnya membawa kita kepada kekufuran na'udzubillah min zalik wasyahwat pun sama juga syahwat ni kemahuan syahwat ni bukan sekadar kata kelamin pet sampan saja dah kemahuan perut kemahuan apa dia keinginan nah apa dia wang harta nah apa lagi pangkat darjat nak berlaku ni syahwat siapa kau boleh bunuh gimari syahwat ni deh apa dia tu dia panggil apa dia fitnatus syubhat wasyahwat nah fitnatus syubhat wasyahwat oleh demikian kita kena apa dia mempelajari nah mengenai fitnah. Nah, terutamanya fitnah yang berlaku pada masa sekarang learning tu benar-benar bagi orang yang duduk baca hadis Huzaifah tu dia boleh tahu selalu dah. Boleh tahu seolah-olah Nabi duduk hidup bersama dengan kita. Huzaifah duduk hidup sama dengan kita. Nah, benda-benda hak berlaku ni hak baik jadi jahat. Hak jahat jadi baik. Orang bohong, orang belawak jadi dipercayai, jadi orang amanah. Nah, sebagai contoh lah ni. Nah, sikit lagi dia ada ayat ni. Nah, dalam hadis-hadis panjang ni ada Dajjal.
adanya orang pembohong, ada orangnya mari duduk doa tun ala abwabi jahannam. Nanti insyaAllah kita akan baca hadis ni, iaitu penyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam dan sebagainya. Lon-lon itu boleh duk tengok dah, boleh duk tengok. Baru-baru ni, sari dua baru ni, bukan baru ni, sari dua dah. Boleh hadir pokok kita pakat dengar belakang dah. Di Iran, pemimpin dia tu, rakyat kata, sekarang ni sudah tiba masa dia, masanya untuk pokok-pokok Islam semua tu buat haji di Karbala. Tukar di Badan Mekah, mari kepada Karbala. Tengok. Jadi, sikit lagi ni, tak lama, nanti kita, kalau pokok kita umur panjang lagi, akan tukar kiblat. Akan tukar kiblat. Siapa sub, siapa perekat tu. Kiblat daripada duduk di Mekah tu, kiblat pergi kepada Kaabah tu, suruh orang Islam semua pergi duduk menghadap kiblat kepada arah Karbala di Iraq lon. Siapa perekat tu. Pah ada orang cahaya, tak usah duduk pasal, ada orang cahaya. Nah, sepengalah ni ada dah orang cahaya ni. Banyak dah, berjuta orang dah. Bukan berjuta, puluh-puluh juta dah orang Iran. Nah, baru waktu baik ya, sebenarnya dalam kitab dia lama dah. Dalam kitab-kitab Ummahat, kitab-kitab apa Ummahat ni? Kitab-kitab apa dia pesan jenis, apa dia Leng Ang In Chansung, hak dia morning ni lama dah mai duduk royak kata haji di Karbala tempat Hussein mati itu lebih afdal daripada haji di Arafah di Mekah 20 kali, 100 kali, siapa kau beribu kali. Siapa kau beribu kali? Hak ni hadis-hadis dia lama dah. Dalam kitab dia lama dah. Dalam puak-puak dia lah ni dalam YouTube duduk sebut lama dah. Kita duduk tengok 4-5 tahun mari dah duduk dengar puak-puak dia duduk sebut. Tapi ni baru mari, baru berani mari duduk at least secara terang-terang jom prakat. Mari duduk prakat, mari orang panggil secara per ini mari apa dia tahun ni. Mari tahun ni. Royak kata Karbala adalah tempat yang puak Islam semua kena mari duduk buat haji semua. Sebab apa? Tu tengok. Di Mekah ni Nabi Allah Ibrahim duk kurban. Duk kurban Nabi Allah Ibrahim kurban ni sedangkan hak Nabi Allah Ibrahim kurban ni hak Tuhan perintah, hak Tuhan suruh. Nabi Ibrahim jang kurban anak dia. Lepas tu tak berlaku sekali. Dia royak cara-cara dia royak. Nabi Ibrahim gerbai tu kita dengar sejarah gerbai Nabi Ismail. Semelah Ismail suruh tak? Tak sekali Tuhan tukar dengan kibas daripada syurga, tak itu kah? Setara ni pun kena gidah buat haji di Kaabah. Pah ni Hussein ni Tuhan suruh gerbai diri dia ya. Pah tu berlaku sungguh, dia kena bunuh sungguh. Lepas tu bukan gerbai diri dia saja, Hussein gerbai habis anak-anak cucu dia 450 orang kita mengaji tu kan. Keluarga dia gerbai habis, mati habis di Karbala. Jadi lebih afdal lagi daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kerana hak Nabi Ibrahim tu Tuhan perintah kepada dia supaya gerbai anak Ismail. Lepas tu tak berlaku sekali. Mai khai ikut ke nai kuam pencing. Tapi Hussein dia kena gerbai, dia kena bunuh. Lepas tu anak dia dengan isteri dia, dengan keluarga dia puluh-puluh orang kena bunuh juga. Jadi afdal lebih daripada Arafah lagi. Apatah lagi Hussein dia pergi di Karbala tu hari yang kelapai. Hari ni kita belajar dah ni dah. Belajar dah kematian Hussein ni, dia pergi pada hari yang kelapai, hari tarwiyah Zulhijjah. Dia pergi di Karbala. Kacau pergi juga, tinggal tak
tak buat haji dia tahun tu untuk nak pergi Karbala. Sebab apa? Sebab Karbala lebih afdal daripada hari Arafah. Sebab apa dia lebih afdal daripada Arafah. Sebab tu kita kena tukar pergi buat haji di Arafah. Bukan tahun ni saja. Puluh-puluh tahun sampai ke apa dia puluh beratus tahun dah. Orang Iran, orang Syiah nak buat haji di Karbala. Cuma Karbala ni dia duduk di Iraq. Jadi masa dulu, masa Saddam Hussein ni tak ada kebebasan mana lah. Nah, nak mari orang Iran nak mari di Iraq ni kena ada pasport, kena apa, lepas tu kena sekat di Saddam Hussein. Saddam Hussein tak ada lah ni, buka habis. Orang Iran berjuta lebih mari pakak berdoyon-doyon pergi di Karbala lah ni, pergi buat haji. Dalam hadis ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan manusia, dengan hamba-hamba dia di wukuf Arafah kan. Nah, Tuhan bangga kan. Tengok jadi Tuhan pun apa dia ampun segala orang yang duduk doa. Tuhan malu supaya kalau ada orang duduk doa di Arafah, Tuhan malu sekiranya Allah Tuhan tu tak dak terima doa-doa orang hak duduk berdoa di hari Arafah. Innallaha la yanzur, Tuhan sedang melihat, menyaksi orang-orang duduk berdoa di hari Arafah. Tak itu? Itu fadilah hari Arafah. Dia kata, sebelum daripada Tuhan tengok hamba-hamba dia di hari Arafah, Tuhan tengok orang yang pergi ziarah Hussein dulu. Tuhan tengok orang yang pergi ziarah Hussein di Karbala dulu. Lepas tengok di Karbala tu, baru mari tengok orang Islam duduk buat haji di Arafah ni. Sebab apa? Sebab orang yang duduk beripung di Arafah itu adalah anak zina. Dia kata anak zina. Hak ni sebut dalam YouTube lah ni. Orang yang puak-puak duduk beripung di Arafah tu anak zina. Hak duduk beripung di Karbala bukan anak zina. Bukan anak zina. Jadi demo tu bukan anak zina. Jadi siapa tanggung tu? Nah, lola ni, cerita lola ni tu duduk main hebat, secara hebat dah. Nah, satu seorang alim Syiah pula mengatakan, nah, saya duduk boh dalam line, dalam gapo semua tu kata, pakak duduk renerong hai pai rebet Kaabah lah. Tubek ngaklimah dia. Kita sekarang lola ni siapa masa untuk kita nak gi peracur dan nak gi bom Kaabah. Kerana apa? Kerana Kaabah learning sedang diperintah oleh orang jahiliah, orang-orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Dia kata, pah learning Kaabah tu jadi tempat sembah. Kaabah tu ni pen sing buca lah. Pen sing ti khawrub buca lah. Pen sing ti syirik lah. Sebab tu kita kena gebong. Kita kena gebong. Orang-orang Iran, orang Syiah yang sebenarnya dia benci Kaabah dah. Orang Syiah tamada pun nak pergi kecing, nak pergi berok. Dia bersumpah. Ada biasa dah saya dengar. Orang Syiah dalam sekitar kok jalan ni, dia biasa bersumpah dah kalau dia ada peluang, dia nak pergi berok di Kaabah. Ada dah juga. Siapa ke perekat tu. Tapi hari ni, kita dengar kata, orang alim dia tu mengajak orang supaya pergi duduk bong apa dia di Kaabah. Jadi siapa ke peringkat ni? Ini dikatakan fitnah. Terutamanya hari raya khutbah Aidil Adha pada tahun ni hebat benar di Iran. Kalau puak-puak kita duduk ikuti, nah khutbah Aidil Adha di Iran ni dato sab ceng do cepat yang ingkap Saudi Arabia. Duk kata situlah, duk maki nah kepada kerajaan Saudi. Na'udzubillah min zalik. Sekadar tu ya cerita dia. Jadi sini learning kita kena tahu siapa yang sebenar dan siapa yang orang panggil duduk mendakwa benda-benda yang batil. Ini dikatakan fitnah. Sebab tu masa-masa learning tu kewajipan bagi ayah-ayah, tiap-tiap orang, ayah dan ibu, guru-guru, nah semua terimek apa semua, pakat kena sungguh siapa yang menjadi fitnah yang sebenar untuk kita nak tahu dan nak jaga agama kita.
dia boleh buat bohong belaka. Dia kata orang sunnah ni orang yang kafir, dia panggil takfiri, dia gelar Syiah, dia gelar kepada orang salaf, kepada ahli sunnah ni takfiri. Apa makna takfiri? Orang suka kafir orang. Ha ni puak-puak Syiah dia kata lagu tu. Puak suka kafir orang ni. Dia tak khabar kata dia duduk kafir sahabat. Dia tak tahu situ. Dia duduk kafir sahabat yang mempunyai 100 ribu orang lebih. 124 ribu sahabat. Dia kufur lebih. Kecuali 45 orang. Jadi situ cawlok orang Islam tak khabar kata dia sendiri duduk kufur. Duduk kufur. Tak tubik situ. Data-data buat ahli sunnah wal jamaah. Nah, mari duduk. Apa dia duduk hukum sikit sebanyak. Dia kata puak tu puak takfiriyun. Puak mengkufurkan orang. Nampak? Tu cara. Cara apa dia panggil kosana cuan cia tu dia terlalu tinggi. Berita-berita mari. Duduk-duduk kosana cuan cia tu. Siapakah kita ni? Dia duduk besar situ. Terutamanya orang-orang. Pok-pok kita hok tak ada dengan kemkan meng tu. Nah, mai dulu ayat kata pok salah, pok wahabi, tak wahabi. Cita tu ya, nak cita tu lah. Saya duk besok kecek mai nama dah dalam sekitar 3-4 tahun saya duduk ingat kata, lah ni duduk mengkufur Saudi, sikit lagi apabila Saudi kena serang, apabila Saudi kena perang, diserang Saudi, puak semua-semua orang Islam pun pakak senyap belaka. Kerana apa? Kerana kafir dah tu. Saudi kafir dah. Kerajaan Saudi kafir dah. Apabila jadi kafir, maka dia panggil puak kita pun pakat duduk dia belakang. Somnamna kepada kerajaan Saudi. Hak ni hak penyakit hak besar. Penyakit hak besar sekali hak lah ni. Hak duduk, apa dia hak duduk jadi lah ni dah. Sebab tu insyaAllah, ikhwan yang saya hormati sekalian, kita boleh apa dia tahu pada malam ini. Nah, sebagai mukaddimah dalam bab fitnah. Nah, bab fitnah. Fitnah mari duduk pecah. Pecah belah masyarakat. Mari dia panggil bahasa Arab, dia panggil tasyisul haj. Thamhai had ni pen reung kan meung. Thamhai had pen reung kan meung. Saudi tak ada buat jadi reung kan meung. Sebenarnya dengan sebab Iran ni lah sang had. เอาฮัทนี่เป็นเวทีที่จะสร้างเป็นเรื่องของการเมืองสบับตุ tahun นี้อัลฮัมดุลิลลาห์สลามะบลากอสลามะคานะปอคานะอิรันตักกีนะอิรันตักกีบักปออิรันตักกีอัลลอฮ์ชีตอปัญเยนะ194 negeri สุเตดุนิยานี้ปะกะยอมรับเงื่อนไขของมัมลักะห์ของซาอุดีทั้งหมดเลยประเทศ164ประเทศนี่ยอมรับเงื่อนไขที่ซาอุดีวางไว้ยกเว้นประเทศเดียวก็คือประเทศอิหร่านไม่ยอมตกลงเซ็นสัญญากับซาอุดีแต่ไปมาเขาบอกว่าซาอุดีนี่สร้างความแตกแยกมึงคิดดูอิหร่านซอดาละ194 negeri นี่อิหร่านซอยะtak senak terima syarat yang telah ditentukan oleh Arab Saudi. Gapo dia Arab Saudi tak nak wi syarat dia. Arab Saudi dia buat ngan kai kata tak leh nak belarok dan kebuan mai dai dalam musim haji. So tak leh nak terima dah. Padahal benda lain 1 2 3 4 6 2 3 4 itu Saudi terima habis. Yang pertama, Iran kata separuh hujak dia ni dia nak akut sendiri dengan orang panggil gapo dengan khutut jawiyah dia, dengan gapo khutut jawiyah ni Saikan bin, dengan Saikan bin dia sendiri dia nak akut orang dia setengah. Lepas tu setengah lagi tu ikutlah syarikat-syarikat lain. Saudi jang. Yang kedua, oleh kerana kedutaan di Arab Saudi di Tehran ni tak ada, Iran minta nak visa haji tu kena visa melalui internet. Internet lah. Jadi maknanya
apa dia Iran hatta internet pergi pada Saudi. Nah, hatta komun orang nak haji, lepas tu Saudi pun we visa. Saudi Timur juga. Saudi Timur. Yang ketiga, apa dia Iran nak lantik setantut Switzerland di Jeddah. Nak lantik setantut Switzerland ให้เป็นคนกลางให้เป็นคนกลางถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้น kalaulah ada masalah gapo masa musim haji jadi balik Iran nak lantik kedutaan Switzerland untuk nak mewakili Iran juga Saudi Timur tiga pak semua ni Saudi Timur habis kecuali Saudi wayak kata jangan duduk belarok dalam musim haji satu tu maka Iran tak se tak timo belaka apa dia untuk nawa MOU nak tam sanja ruamkan sini so jadi hak pok dia puluh-puluh ribu berapa puluh ribu tu tak leh nak buat haji lah tahun ni daripada sinilah Iran dia mengatakan bahawa tuduh Arab Saudi wayak kata Saudi tak sewi orang dia buat haji daripada situ okey 164 negeri boleh buat haji habis orang dekat-dekat dengan 2 juta tahun ni dekat-dekat dengan 2 juta walik tahun dulu dekat-dekat 2 juta tahun so lagi tu ada sampai ke 3 juta buat haji nah tahun ni sikit tak apa 2 juta boleh buat belaka dengan hati yang baik dan apa dia pelaksanaan yang baik Iran so tak boleh buat data-data Iran mai duduk tuduh kata Saudi adalah apa dia negeri yang sekat apa dia Iran tak sewa haji kerana Saudi ni bermazhab sekian-sekian bermazhab Wahabi mazhab duk kafe orang mazhab macam-macam dia duk kata jadi di situ kita nak kepada suatu keadilan nah suatu keadilan siapakah hari ni pun Iran duduk bakit lagi Hamino bang ni dia duduk oyak bahu situ duk oyak kata Saudi tak mampu untuk nak mengawal haji siapa kau getok ruto hacur lebur orang mati siapa kau beribu orang ribu-ribu orang tu sebab apa dia Arab Saudi tak mampu untuk nak catkan cara haji padahal cerita tu orang pakak tahu habis dah sutih dunia dah bukan getok ruto bahu saja yang getok ruto nah bukan orang duduk tindih haraja-raja Saudi dak adalah dirancang oleh pihak apa dia Iran sendiri untuk nak menghuru-harakan keadaan umat Islam di haji terutama di waktu di Mina. Jadi benda lagu ni adalah fitnah ya akhi. Benda ni adalah fitnah. Kerana orang bohong ni dia bohong semua. Buat berita, buat surat, buat keterangan, buat prakak gapo semua. Orang hak tak bohong dia tak ada buat gapo. Bodoh 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dia akan jadi perawat sat, kelaipun perawat sat. Mana perawat sat hak balik bohong ni? Ha ni royak. Jadi orang percaya 20 tahun lagi. Kita tak ada kecek apa, tak ada tulis surat gapo. Ha itulah yang jadi cerita apa yang berlaku di Arab Saudi. Sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, nah marilah kita ambil pengamatan yang serius yang besar yang yang tinggi nah mengenai fitnah yang berlaku pada masa sekarang dan mari kita mengkaji dan mempelajari hadis-hadis nah mengenai fitnah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa dulu lagi untuk kita nak jaga diri kita masing-masing supaya hidup kita dirahmati oleh Allah SWT dan kita boleh jaga daripada segala fitnah yang berlaku di atas dunia ini sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh